ونفعنا بها وبلغنا الحمد لله رب العالمين نستغفر الله القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو أن تعلم وتعلم النفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan dari permulaan meninggal Al-Imam Husain Syahid yang menyebutkan tentang penyebabnya. Disebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa penyebab terbunuhnya Imam Husain itu sama, yaitu tangan-tangan kotor yang terkotori dengan darahnya umat Islam. Pemikiran-pemikiran untuk memecah belah umat Islam. Dan itu sudah pernah terjadi sebelumnya saat terjadinya pembunuhan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Padahal sudah diinginkan oleh Imam Ali untuk menjaga rumah beliau karena Imam Ali sudah mengetahui rencana yang akan terjadi kepada Imam Husain, Sayyidina Utsman bin Affan. Namun Sayyidina Utsman tidak menginginkan siapapun untuk menjaganya. Sebab beliau tidak ingin ada orang yang menjadi korban karena sebab beliau. Namun Imam Ali tetap bersikuku mengutus kedua putranya bersama orang-orangnya untuk mengitari rumahnya Sayyidina Utsman menjaga beliau. Namun al-hadar la yughni anil qadar. Waspada tidak akan bisa menghindarkan daripada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Sayyidina Utsman terbunuh dalam keadaan puasa, sabar, dan saat membaca Al-Quran. Lah, tangan-tangan dan pemikiran orang-orang tersebut juga yang menyebabkan wahyallati mahadat lima'rakatil jamal. Tangan-tangan itu pula, pemikiran-pemikiran itu pula yang membuat terjadinya perang Jamal. Perang Jamal itu perang yang penyebabnya adalah perbedaan pendapat antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pendapatnya Imam Ali bin Abi Thalib serta Zubair bin Awam dan Talha. Talha, Zubair bin Awam dan beberapa sahabat yang lain, mereka menginginkan untuk dipercepat kasus pembunuhannya Sayyidina Utsman. Pelakunya segera dihukum. Imam Ali juga kepinginnya demikian, tapi Imam Ali melihat ada yang hal lebih penting untuk dijalankan sebelum mengurus atau menyidik dan menghukum orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman. Nah, sehingga Abdullah bin Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah itu berangkat ke Basrah bersama mereka termasuk Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bersama banyak daripada sahabat, mereka menginginkan cepat ditegakkan kasus pembunuhan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Lah, Imam Ali yang berada di Kufah saat itu pengen tahu apa yang diinginkan mereka. Imam Ali mengutus Qaqa' bin Amr untuk mencari tahu kejelasan apa yang terjadi, apa yang diinginkan oleh mereka. Sehingga
beliau menemui Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Wahai ibu kami, apa yang membuat Anda datang kepada ke tempat ini dari Madinah ke Basrah?" Basrah di Irak, Kufah di Irak. Dari Madinah ke Basrah, apa yang diminta? Apa yang diinginkan kedatangan ke sini? Sayyidah Aisyah menjawab, "Al-islah bainan nas." Ya, ingin mendamaikan antara orang ini. Artinya keputusan apa yang akan dikeluarkan? Ndang mari ngono lho. Maksudnya Sayyidah Aisyah. Katanya akhirnya Qaqa' bin Amr setelah dari Sayyidah Aisyah berangkat ke Talha dan Zubair. Sama pertanyaannya dan jawabannya pun sama, al-islah bainan nas. Nah, setelah dijelaskan demikian, Qaqa' bin Amr menjelaskan apa yang akan dijalankan oleh Imam Ali. Jelaskan bahwa Imam Ali juga menginginkan hal tersebut untuk mengurusi apa yang akan dijalankan kepada orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman. Namun Imam Ali sedikit memberikan pemahaman kepada mereka melalui Qaqa' bin Amr ini bahwa itu akan terjadi di waktu yang akan datang setelah urusan-urusan yang lebih penting dijalankan. Sudah terjadi kesepakatan di situ, Qaqa' bin Amr pulang ke Kufah. Imam Ali berkhutbah menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sana di Kufah bahwa besok aku akan datang ke sana, ke Basrah, menemui Sayyidah Aisyah, Sayyidina Zubair bin Awam dan Talha, dan banyak yang mengikuti Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ketika sudah selesai diumumkan oleh Imam Ali demikian, kumpul ini penyebab-penyebab kejadian sebelumnya yang terjadi kepada Sayyidina Utsman ini, kumpul mereka untuk diskusi musyawarah bagaimana caranya agar tidak jadi persetujuan itu sehingga tetap adanya peperangan. Nah, di antara mereka adalah Al-Ashtar An-Nakhai, Shurah bin Aufa, Abdullah bin Sabak yang dikenal dengan Ibnu Sauda, dan Salim bin Abdullah bin Sa'labah, Salim bin Abd bin Sa'labah wa Ghulam bin Aitham. Yang dikatakan oleh Ibn Kathir, alhamdulillah dari lima orang itu tidak ada satupun dari sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Jadi penyebabnya bukan sahabat Nabi sama sekali. Mereka orang-orang yang mengikuti jejaknya Yahud, orang-orang Yahudi. Bahkan diriwayatkan Abdullah bin Sabak itu adalah orang Yahudi. Ada yang saran di sana, wis gini aja, Imam Ali ini kita bunuh aja. Katanya Abdullah bin Sabak, jangan, bahaya, hati-hati kalau kalian membunuhnya, buyar, kita juga akan mati. Cara yang terbaik adalah kalau orang-orang ini sudah kumpul, kelompoknya Imam Ali dan Sayyidah Aisyah kumpul, Sayyidina Zubair bin Awam dan Talha tadi ini sudah kumpul, kita percikkan api peperangan di sana. Nah, ketika malamnya setelah sampai di Basrah, malamnya setelah terjadi suluh, setelah bertemu terjadi suluh malamnya, karena sudah suluh nggak ada apa-apa, mereka tinggal bersama pun nggak masalah karena sudah damai, sudah sama-sama setuju antara keduanya. Malamnya Abdullah bin Sabak memencar
kelompoknya. Bahkan disebutkan ada 2000 orang. Ya, saat itu yang bersama Sayyidina Ali 20.000 orang, yang bersama Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah 30.000 orang. Ini kelompoknya Abdullah bin Sabah ada kurang lebih 2000 orang berpencar. Di malam itu mereka memerjakan apa perangan dengan apa? Membunuh satu orang. Didengarkan suara pedang, teriakan dan yang lain sebagainya, sehingga satu sama lain antara kelompoknya Imam Ali dan Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah ini saling terpacu untuk peperangan. Lah, ada yang ngomong bahwa itu adalah pemikirannya Imam Ali. Jadi Imam Ali menunggu di waktu malam untuk membunuh mereka, kelompok yang tidak menyetujui mereka. Walaupun di awalnya solo, ini pemikiran orang-orang yang dari kelompoknya Abdullah bin Sabah untuk apa? Memanas-manasi situasi yang ada saat itu. Nah, sampai kabar kepada Imam Ali, orang saling teriak untuk peperangan. Kelompoknya Imam Ali semuanya sepakat, ala kufu, jangan teruskan, diam, enggak jereken, tetap jalan, berkecamuk itu peperangan. Tapi subhanallah, ketika satu sama lain bertemu antara sahabat Nabi, karena yang sudah terjadi di situ bukan hanya sahabat, ada tabiin juga. Yang antara sahabat Nabi ketika bertemu berpapasan, yang ini dari kelompoknya Sayyidina Ali dan ini yang kelompoknya Zubair, itu subhanallah enggak jadi saling baku hantam atau pedang-pedangan. Ketika bertemu papasan berpaling. Bertemu papasan berpaling. Jadi yang perang itu antara sahabat dan tabiin saat itu. Enggak ada antara sesama sahabat, enggak ada. Jadi setiap ketemu sahabatnya Nabi, balik. Ketemu sahabatnya Nabi, balik. Lah, sampai diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, itu ketika sudah sangat dahsyat peperangan, Imam Ali memerintahkan seseorang untuk memanggil Zubair. Imam Ali memerintahkan untuk memanggil Zubair. Panggil itu Zubair bin Awam, diajak bicara oleh Imam Ali. Ya Zubair, aku bersumpah kepada Allah, apakah kamu ingat apa yang dikatakan Rasulullah ketika Rasulullah melewatimu? Katanya, apa di tempat ini, Rasulullah mengatakan, ya Zubair, ala tuhib aliyan. Hei Zubair, pernah satu terjadi Rasulullah mengatakan kepada Zubair, apakah kamu cinta kepada Ali? Katanya Zubair, ala uhibbu ibna khali wa ibna ammi wa ala dini. Tidakkah aku mencintai hanya pamanku dari ibu dan dari ayah, dan juga saudara seagama denganku? Katanya Zubair, iya Rasulullah pernah mengucapkan itu, aku lupa. Sekarang ini aku baru ingat. Lah ketika tahu, Zubair mengatakan, Rasulullah mengatakan saat itu, ya Zubair, wallahi kamu akan memerangi Ali padahal kamu saat itu zalim, berbuat salah. Jadi peperangan yang terjadi saat itu, Zubair di pihak yang salah, di pihak pemikiran yang salah. Artinya pemikirannya Imam Ali saat itu lebih tepat daripada pemikirannya Zubair. Lah dari situ Zubair bin Awam pulang, gak ngikuti peperangan, pulang. Tapi dalam satu riwayat, ketika perjalanan pulang, Zubair ini dibunuh oleh kelompoknya Abdullah bin Sabah agar tersirat berita bahwa pembunuhnya Zubair adalah Imam Ali. Padahal Zubair sudah mengakui bahwa dirinya saat itu berada dalam salah. Apakah dosa? Enggak. Setiap orang berijtihad itu bernilai pahala. Kalau ijtihadnya enggak tepat hasilnya, dia dapat satu pahala. Kalau ijtihadnya benar, dia dapat dua pahala. Kul mujtahidin musib. Artinya enggak semuanya orang bisa ijtihad ya. Enggak semua orang bisa ijtihad. Tapi as-sahabah semuanya bisa berijtihad. Karena mereka adalah udul, orang-orang yang adil. Lah, diriwayatkan juga jatuh. Apa itu? Haudaj itu. Apa namanya?
Atau onta, ontanya Sayyidah Aisyah jatuh. Di onta itu ada tempat duduknya. Nah, ontanya ini jatuh karena sebab peperangan itu ontanya jatuh, dipinggirkan, di apa? Lek basane arek-arek kan diinggirno, ya diinggirkan ya. Apa? Dibawa ke tepi. Ya, kudu diinggirkan ya, dipinggirkan. Dibawa ke tepi. Itu Sayyidah Aisyah dijauhkan dari tempat peperangan, didatangi oleh Imam Ali. Salam Imam Ali. Tanya keadaannya. Ya, karena memang enggak ada permusuhan. Ini adanya fitnah di situ. Sayyidina Ali, oh ini ibu kami, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Enggak mungkin tanya bagaimana keadaannya. Bahkan ketika sudah tenang keadaan saat itu, yang memerintahkan untuk membawa pulang Sayyidah Aisyah adalah Imam Ali. Bawa pulang, tapi Sayyidah Aisyah minta diantar ke Mekah. Akhirnya diantar ke Mekah. Diantar ke Mekah oleh kelompoknya Imam Ali bin Abi Thalib. Alhasil di situ terjadi perang Jamal yang dinyalakan oleh orang-orang penyebab pembunuhan Sayyidina Utsman. Karena itu setelah adanya perdamaian antara kaum muslimin, lama tamasul bainal fariqain ala yadil Ka'ka bin Amr ash'al ma'raka fi sabah, mereka kelompok Abdullah bin Sabah menyalakan peperangan di waktu pagi sehingga terbunuh Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah terbunuh, salah satu daripada 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terbunuh Zubair bin Awam. Bahkan terbunuhnya Zubair bin Awam itu saat beliau salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memadamkan api peperangan. Karena itu pulang di jalan sholat berdoa untuk diselesaikan api peperangan ini, dimatikan api peperangan ini, tapi beliau dibunuh. Bahkan mereka juga yang mendorong kelompoknya Imam Ali untuk membunuh Sayyidah Aisyah. Kelompoknya Imam Ali didorong untuk membunuh Sayyidah Aisyah, tapi gak terjadi. Sehingga di saat itu terbunuh ratusan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga terbunuh Ka'ab bin Suwar al-Azdi yang beliau membawa mushaf Al-Quran dengan perintahnya Sayyidah Aisyah agar mencegah orang-orang dari peperangan. Jadi sebenarnya Sayyidah Aisyah pun gak pengen perang, tapi kepingin keputusan untuk perdamaian sehingga membawa Al-Quran agar tidak terbunuh. Ini sampai terbunuh yang membawa Al-Quran. Nah, itu terjadi juga kepada Ka'ab bin Zuhair al-Azdi yang membawa Al-Quran yang diperintahkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, masih ada lagi tangan-tangan jahil dan pemikiran-pemikiran orang-orang itu yang termasuk Abdullah bin Sabah yang membuat peperangan yang lain. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam.